Halo sobatku, halo sultanku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas skin ya untuk Eversoul sendiri karena masih ada banyak user yang main game Eversoul kali ini. Nah, konteksnya untuk video kali ini yaitu adalah langsung ke bagian skin di bagian soul kita. Lalu kali ini gua mau bahas jadi kostumnya yaitu kita mendapatkan true ending story atau di bagiannya Golden Cancerol Jade ya, langsung aja. Jadi jawaban-jawaban yang bisa untuk kalian pilih, kalian masuk ke bagian archive, love story, dan kamu bisa juga untuk ulangin lagi ya, ulangin restart membutuhkan dengan 100 diamond. Nah oke, di bagian sini kita bisa untuk dari force video. Jadi untuk force nomor 1 kita bisa untuk skip langsung ya nanti. Kamu tinggal pilih ada jawaban apa, kita gua skip. Kita skip video. Dan di bagian sini untuk episode yang pertama, kamu pilih aja di bagian yang atas. Say it nice but uncomfortable. Oke. Next kita lanjut ke bagian story yang kedua. Story yang kedua di sini kita bisa untuk skip lagi dan kita memilih untuk teks yang pertama yaitu adalah as if she wanted to help the innate Parisian girl selling flower. Lalu yang kedua di bagian sini ada tiga jawaban dan jawabannya yaitu adalah it look like the shape of Jade Hyde. Klik atas. Oke, udah ya. Story yang kedua udah selesai dan kita masuk ke bagian story yang ketiga. Di bagian story ketiga ini kita harus memilih yang mana, Bang? So, langsung aja yaitu adalah close eyes and fall asleep. Kamu klik yang paling bawah. Dan kita bisa untuk ganti lagi. Step yang keempat nih yaitu story yang keempat tidak ada untuk pilihan ya di sini. Oke, kita konfirmasi. Dan story yang kelima dari Jade true ending story-nya yaitu adalah ask for a bit dan klik skip lagi. Di sini kita pilihan yang kedua yaitu adalah talk about the girl who was selling flower. Klik yang paling atas ya. Jika sudah, kita bisa untuk skip lagi. Kita pilih ke nomor ke-6 untuk story yang ke-6. Untuk story yang ke-6 sendiri kita bisa untuk skip karena nggak ada pilihan. Dan story yang terakhir yaitu adalah story pilihan ke nomor 7. Di story nomor ke-7, compensation day untuk Jade, kita bisa untuk skip terlebih dahulu. Dan yang adalah jawabannya I like you. Nice. Nah, di sini kita bisa untuk skip dan kamu bisa untuk dapetin untuk true ending story yaitu adalah Heart of Gold. Nanti kamu tinggal aktifkan aja nih yang di bagian soul-nya masuk ke bagian Jade dan kostumnya aktifkan. Nicely, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita videonya gak akan gua buat untuk playlistnya. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.